Sementara itu, pemerhati politik dan ekonomi pula berpendapat sudah tiba masanya bantuan dibuat mengikut keperluan atau subsidi bersasar. Bagi saya, pertamanya bantuan kerajaan dan yang diumumkan baru ini, pertamanya dia, kita kena faham, dia bukan menarik subsidi. Dia rationalize, menstruktur semula subsidi. Apa yang saya cuba terangkan tadi, subsidi yang terbaik, because subsidi ini seharusnya dilihat sebagai satu bantuan sementara oleh kerajaan untuk meringankan beban yang dihadapi akibat daripada satu episod tertentu. Itu kena faham dulu. Ya, dan jadi dalam keadaan kekangan yang dihadapi oleh kerajaan, kita kena ingat semasa pandemik kita telah banyak meminjam. Kalaupun nak buat subsidi, perubahan, ini adalah perubahan konsep seperti yang Tan Sri Azlan jelaskan. Ini perubahan konsep, iaitu peralihan daripada yang tak bersasar kepada yang bersasar. Ini satu yang baik. Cuma pelaksanaannya sangat sukarlah pada pandangan saya, kerana kita nak tentukan siapa yang layak, siapa yang tak layak. Itu pun akan jadi pertikaian. Komuniti, minoriti akan menimbulkan isu ini. Subsidi memang diperlukan, ya, terutama sekali oleh golongan yang berpendapatan rendah, ya, B40 dan sebagainya. Kerana kita tidak dapat mengawal keadaan inflasi dan harga barang kita yang naik dengan kadang-kadang sangat tinggi, seumpamanya harga ayam dan sebagainya. Sebab itu, subsidi bersasar ini sangat-sangat diperlukan. Dan kerajaan mesti memastikan subsidi ini sampai terus kepada pihak yang ataupun golongan yang benar-benar memerlukan subsidi tersebut. Dan tidak diambil kesempatan oleh mereka yang mungkin tak perlu diberikan subsidi. Cuma bagaimana nak melaksanakan ini? Ini satu isunya. Ketiga-tiga mereka ditemui selepas menjadi panel program Bicara Persada ke-61 di Bangi.